Maka dinamukan dusun Ikoko, dinamukan dusun Empelutuo. Pejuang yang keempat, hasil keringat jeti, hasil peluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ade Ambone di Siginjai 99 Channel. Konten YouTube penelusuran sejarah, seni budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten Batang hari ini secara khususnya maupun di Provinsi Jambi secara umumnya. Pada kesempatan ini saya akan mengeksplor sejarah ya. Sejarah yang ada di Desa Empelutuo, Kecamatan Morolusi, sekaligus menelusuri asal usul daripada desa ini. Bagaimana tayangnya, pemirsa? Kita ikuti ya, tapi jangan lupa dulu like, komen ya, share dan subscribe biar konten saya ini berkembang lagi di kemudian hari. Oke, pemirsa, kita ikuti. Pemirsa, akhirnya setelah menempuh jarak 2,5 kilo dari jalan besar ya, jalan lintas Moreto Besi Serulangun, akhirnya saya sampai juga di Desa Empelutuo ini. Kondisi jalan panjang 2,5 kilometer tersebut, pemirsa, luar biasa, pemirsa. Luar biasa rusak parah, ya kan? Jalan berlobang-lobang, ya apalagi kalau sudah turun hujan itu seperti kubangan sapi, ya. Tapi alhamdulillah saya sampai juga di sini ya. Dan di samping saya ini ada Bapak Kepala Desa Empelutuo, ya, yang dikenal dengan AMZI COD. Tetap COD ya, karena COD itu terpakai terus karena sudah viral di dunia maya sampai ke dunia internasional, pemirsa. Maka di sekitar ini
bergelar Datuk Penghulu Pasir Keligo Mas. Dan juga ada Bapak Ketua Lembaga Adat Desa Ampelu Duo, Datuk Debalang Keci, beserta warga yang akan menemani saya menyusuri tempat bersejarah yang berhubungan dengan sejarah berdirinya Desa Ampelu Duo ini. Kita tahu pemirsa, di sini ada beberapa makam keramat ya. Yang pertama itu makam keramat nenek moyang Bodo. Yang kedua makam keramat Nano. Yang ketiga adalah makam keramat Putri Berembun. Dan yang keempat adalah makam keramat Bujang Petigo. Cuma yang akan kita eksplor ini adalah makam keramat nenek moyang Bodo, leluhur daripada masyarakat Desa Ampelu Duo yang pertama membuka desa ini. Oke pemirsa, kita telusuri ya. Bisa untuk mencapai lokasi makam keramat nenek moyang Bodo ini, kita harus menyeberangi Sungai Batanghari ya, arah hulu ya, dengan memakai perahu ketek. Oke bisa, kita telusuri. Pemirsa, alhamdulillah akhirnya saya dan rombongan sampai juga di seberang ya. Sekarang kita akan menuju ke lokasi makam. Ikuti terus pemirsa. Iyo, ayo ini tuh kan enggak paham juga. Masih jauh dulu. Iyalah. Ditunggunya kasih kok. Ya, di mana lokasi makam leluhur? Itulah ditunggunya.
Dan kalau sudah memasuki lokasi-lokasi Dusun Tuo, Mirsa, alhamdulillah kita ketemu lagi dengan yang namanya pacet. Kita merasa di kaki saya ini sudah ada pacet ini, Mirsa. Sudah mulai naik ke kaki saya. Oke, pemirsa, kita lanjut lagi. Ada tentang pembangunan di situ, seni budaya di situ, apa semacam. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya kita sampai juga ke lokasi makam nenek moyang bodoh yang merupakan leluhur daripada masyarakat desa Ampelu Tuo ini dan dikeramatkan oleh seluruh warga. Kita lihat pemirsa. Aku asli ya, asli. Nah, pemirsa, beginilah kondisi daripada makam leluhur masyarakat desa Ampelu Tuo ini. Ini makam keramat nenek moyang bodoh. Kita lihat batu nisan, beliau itu dari batu sungai, batu sungai yang mungkin dapat diperkirakan sudah berusia ratusan tahun ya, lebih ya, ratusan tahun ya. Ini nisan kepala, akan tetapi dulu ada ini nisan kaki, ada tuh? Ada dulu. Nah sekarang nisan kaki ini sudah nggak ada lagi. Dan makam ini diteduhi oleh ya macam pondok munggil ya, satu ya pondok munggil. Namun kita lihat ya tapsengnya sudah mulai hancur ya, ya sudah mulai hancur. Dan insya Allah kedepannya itu akan dibugar ya oleh Datuk Kades ya, Datu Amzi COD ya, beserta aparat pemerintah desa dan juga Tunggu-Tunggu Tengganai dan juga melibatkan daripada lembaga adat serta pemuda yang ada di desa Bulutu ini. Datuk Debalang Kecil ya, sebagai pemangku adat dan dimajukan selangkah. Halo Bang. Di desa Ampelu Tuo ini. Bisa Datuk ceritakan sejarah tentang nenek moyang bodoh ini? Pada tahun 1764. 1764 ya. Raja Merangin ya. Dia mengadakan musyawarah. Iya. Dengan tujuan musyawarah itu membuat kendaraan melewati jalur air, artinya dari Batang Bangin sampai ke Batang Tamsi. Nah, setelah itu sampai waktunya 3 bulan, bahwa Raja Mangin memerintahkan kepada Ulu Balang dan Tawangnya untuk nukul gong, canang, gong larangan. Jadi untuk mengumpulkan masyarakat, termasuk juga anggota-anggota terdekat beliau, untuk narik perahu yang sudah siap. Setelah ditarik, usahakan nak bergerak. Tapi tidaknya langgar uik. Tidak telah ditarik. Tidak telah ditarik. Jadi seorang raja tadi, nah macam mana? Macam mana perahu kau tidak bisa ditarik? Tidak telah, tidak kuat. Siapa bisa narik itu? Tunggu. Jadi, kata raja, di dalam pengikut-pengikut saya yang ada, artinya yang pengikut-pengikutnya, artinya yang terkait dengan dia, salah satunya dituju oleh sang raja tadi ialah nenek moyang bodoh. Mengikuti perintah raja, nenek moyang bodoh ikut tadi pak. Dia mau tak maulah, artinya sudah diperintah. Dengan bismillahirrahmanirrahim,
nenek moyang Bodo naik pau itu langsung maju, Pak. Langsung terjun ke Sungai Mangin, Pak. Langsung hilang, Pak. Enggak. Tidak dapat diselamatkan. Kutubuyo. Langsung hilang. Karmio. Nah. Ajaran. Kata aja, nah macam mana nenek moyang Bodo? Pau kos langsung kau masuk sungai, langsung hilang. Saya tanggung jawab, kata nenek moyang Bodo. Saya tanggung jawab. Cuma ada syarat. Saya minta carikan rotan tunggal satu batang. Kagi, pangkalnya kalau saya bawa nyelam, ujungnya timbul kata. Kagi di mana ujung itu berhenti, di situ ada beradonya pau. Setelah itu, ya, terus nenek moyang gue tadi berjalan dalam air. Berjalan dalam air. Selama berapa itu. Tidak ada naik perahu? Tidak ada naik perahu. Berjalan dalam air. Mencari pau dalam air. Bilang tadi. Dia tanggung jawab itu. Belum muda itu kan pemekaran. Jadi sampai ke apa namanya di dusun kata Boyo tinggal dulu entah dia timbul itu mencari napa dulu itu timbul itu setelah itu jalan lagi belum ada bau kok belum ada yang timbul kan kondisi itu suatu berjalan lagi terus berjalan sampai ke simpang Tigo Muara Temsi di situ berhenti pucuk rotan. Di simpang tigo muaro ya? Muaro itu mesti. Kok di situ itu? Ah, di situ benar. Ah, nenek moyang Bodo timbul. Sampai di sana. Katanya di siko, tuan wajo. Pau kau nyangkutnya di teras sals hitam. Sudah itu didampingi dengan tilan kutu. Pau mobile kok tadi. Jadi, macam mana tuan wajo? Naik. Tarik lagi kemari? Iya. Tarik ke atas. Atas tebing. Atas tebing lagi. Okay. Lanjut. Wajo nawari nenek moyang Bodo. Apa kau minta imbalan? Ayo, Tuan Wajo minta yang tak laku di hujan, tak letang di panas. Apa itu? Ayo minta status kekuasaan. Oh iya, minta wilayah. Wilayah. Wilayah ya. Jadi yang perlu ini ya. Jadi, sewaktu itu ya, siap wajo tadi iyalah dibuat apa namanya piagam yang berdasarkan dari kuningan toko dinamakan dusun MP Lu Tuo dusun MP Lu Tuo itu ya MP Lu pejuangnya empat orang empelu bukan ampelu kalau kini lah berubah jadi ampelu ya iya ampelu kalau dulu empelu tuo ampelu tuo ya iya nah, jadi pejuang yang empat hasil keringat getih hasil peluk kan itu kira-kira peluk usaha nenek moyang gue tadi pejuang empat ya pejuang empat hasil keringat getih peluk hasil keringat atau peluh ya maksudnya dia maka jadi desa dusun empelu ya. Nah, kalau sekarang jadi amplu pemirsa saya akan bertanya dengan kepala desa Ampelu Tuo ini Datuk Amzi COD COD yang pernah tinggal pemirsa ya karena COD ini sudah viral ke sampai ke luar negeri di dunia maya ya. Selaku kades, kalau kita melihat kondisi daripada makam leluhur kita ini, betul? Ya. Saya pribadinya miris. Nah, apa langkah Datuk selaku kepala pemerintahan desa Ampelu Tuo ini ke depan? Apakah Datuk akan membiarkan makam ini seperti ini? Atau Datuk akan memugarnya? Untuk? Ya, untuk ke depan memang saya sudah berniat untuk memugarkan makam kita ini. Ini makam leluhur namanya. Makam leluhur. Karena ini sudah hampir tidak layak lagi kita tengok. Ya, rencana saya ke depan memang ini bakal saya rangka baja. Itu sudah niat saya dari awal. Rangka baja? Iya. Kira-kira? Tapak bawahnya kita kasih. Keramik? Semen atau keramik yang selayak-layaknya lah makam. Nah itu. Ya. Ini saya rasa ini agak miris. Nah. Kapan tuh? Perencanaan paling pertengahan tahun inilah. Insya Allah tuh ya. Insya Allah. Dan jangan lupa juga tuh.
akses jalan tuh. Nah, akses jalan. Kemarin ya, sudah ada akses jalan itu sudah ketimbun. Sudah ketimbun berarti sudah cor tuh. Datu dengan perangkat desa tergabung dengan adat ya. Tuh tengahnya dan juga dari pemuda desa Ambelutuwo ini harus berjibaku gitu ya. Bahu membahu gotong royong untuk membikin atau dapat dikatakan merehab ulang ya. Ya, merenovasi daripada jalan masuk ke makam. Lokasi makam keramat nenek moyang bodoh ini. Insya Allah. Kira-kira ini dulu-dulu gitu, setuju enggak ini dipugar? Oh, sangat setuju. Tuh, gimana tuh? Setuju. Setuju. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang sangat menghargai dan peduli kepada sejarah. Sejarah, ya. Itu. Apalagi ini menyangkut daripada leluhur kita sendiri. Oke pemirsa, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Kepala Desa Ambelutuwo Datuk Amzi COD ya, yang sudah memberikan kesempatan dan menemani saya dalam menelusuri sejarah leluhur Desa Ambelutuwo yakni nenek moyang bodoh. Dan juga Datuk Kepala Lembaga Adat Ambelutuwo, Desa Ambelutuwo, Datuk Kumbang apa? Dubalang. Datuk Dubalang Kecil ya, yang juga telah mengungkapkan, memaparkan sedikit banyak tentang sejarah beliau. Dan juga terima kasih kepada dulur-dulur saya ya, yang sudah menemani pada hari ini. Pemirsa, bangsa yang besar adalah bangsa yang sangat peduli dan menghargai sejarah. Sampai jumpa lagi dengan saya, Ade Ambone. Di tayang berikutnya, tetap di Siginjai 99 Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.